Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada contohnya. Sementara para kreator, orang yang memproduksi suatu cipta karya, biasanya ada contoh meniru apa sebelumnya. Orang membuat kapal terbang, ya melihat burung, bagaimana burung terbang, lalu dipelajari sayapnya. Orang melihat serangga, capung, lalu mendesain bagaimana menciptakan helikopter. Ada contoh yang mendahulunya, tapi Rabbul Alamin menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya.